Karena batik itu memang macam-macam. Batik itu kan ada batik tulis, ada batik cap. Yang bikin batik tulis mungkin agak jatuh atau turun, karena yang dari batik print tersebut itu bisa lebih murah kan harganya. Yang penting mereka bikin batik, padahal itu kalau mengerti batik, itu bukan batik, itu cuma motif. Bisa diciptakan terus hasilnya tuh benar-benar memiliki manfaat bagi si pengrajinnya, si penjahitnya. Jadi orang pakai tuh dia juga senang gitu, sudah membantu banyak UKM atau pelaku usaha lokal. Burung gelatik buah kedondong, pemirsa yang pakai batik boleh kenalan dong. Halo pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Di antara beraneka ragam batik yang ada di Indonesia, ada salah satu ciri khas batik khas DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Barat. Dan menariknya, batik khas Betawi ini merupakan hasil karya dari ibu-ibu rumah tangga penghuni Rusunawa Tambora. Seperti apa ciri khas dan juga historisnya? Yuk kita kulik bersama Saras Ayu dalam Pesona Indonesia, Batik Rusun Tambora bercerita. Batik diartikan sebagai kain bergambar yang pembuatannya secara khusus untuk menuliskan ataupun menorehkan, bahkan mencap lilin ataupun malam pada sehelai kain. Kemudian kain tersebut akan diproses melalui proses pewarnaan, baik secara alami maupun sintetis. Istilah batik sendiri berasal dari kata hambatik atau ambatik. Dikatakan demikian karena selalu membuat titik-titik dengan canting dan disebut dengan titik. Pada 2 Oktober 2009, batik menjadi salah satu warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO. Batik tidak sekedar lembaran kain bertulis malam yang ditorehkan begitu saja, namun setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas motif dan ragam hias masing-masing. Salah satunya di Jakarta, melalui lembaran kain batik, orang Betawi semakin mengakarkan identitas etnisnya, seperti halnya batik Betawi khas Tambora. Identitas orang Betawi Tambora, khususnya mereka penghuni Rusun Tumpah dalam selembar kain bertulis malam, melalui lembaran kain batik mereka tidak asal menorehkan motif-motif batik Betawi lain, tapi justru menguatkan akar identitas mereka sebagai penghuni Rusun Tambora. Awal mula sejarah batik Betawi Tambora berdiri. Pada waktu tahun 2019, kita itu diadakan pelatihan oleh Dinas Perindustrian yaitu DPE. Mereka datang ke sini melatih kita ibu-ibu Rusun Tambora. Waktu itu yang melatih adalah Ibu Lili Maria Sari yang dari LMW. Berlatihlah kita selama 10 hari. Waktu itu bulan Agustus dari tanggal 22 Agustus. Setelah itu kita selesai pelatihan, akhirnya kita penutupan. Pas waktu selesai penutupan, akhirnya Bu Lili bilang ke kita, ibu-ibu, kita lihat ibu-ibu kayaknya semangat banget nih belajar membatik, seperti itu. Jadi mulai 1 Oktober 2019, berdirilah kita Batik Betawi Tambora atas binaan Ibu Lili Maria Sari. Komunitas Batik Betawi Tambora yang isinya adalah ibu-ibu rumah tangga Rusun Tambora. Jadi untuk itu kita hanya menjaga supaya kita tetap solid aja. Terus kita diadakan dalam 1 minggu itu kita berkumpul, briefing apa yang akan kita lakukan ke depannya. Itu pun tidak lepas dari bimbingan Ibu Lili tersebut. We'll be right back.
Di sentra pembuatan batik Betawi karya warga Rusunawa Tambora, berbagai aktivitas pembuatan batik pun dilakukan. Prosesnya tidak jauh berbeda dengan pembuatan batik pada umumnya, masih sangat tradisional. Prosesnya diawali dengan pembuatan pola, mencanting, mewarnai, dan diakhiri dengan proses melorot. Kemudian jadilah kain batik Betawi yang siap pakai. Sebuah proses yang panjang yang dilakukan oleh tangan terampil dan juga terlatih dari ibu-ibu Rusun Tambora. Pengrajin batik dari ibu-ibu Rusun Tambora menumpahkan ikon Jakarta Barat sebagai khas dalam batik Betawi mereka, yakni bunga anggrek dan ikan cupang serit berwarna-warni menghiasi kain batik karya mereka. Tidak lupa sentuhan personal berupa ikon rumah susun mereka yang juga dituangkan dalam kain batik. Tidak sekedar gambar ikon saja, tapi kehidupan dan kebiasaan mereka sebagai ibu-ibu rumah tangga juga tercermin dalam selembar kain batik tersebut. Misalnya, bagaimana hari-hari mereka yang sangat padat antara mengurus rumah tangga, bekerja, serta menyempatkan waktu untuk membawa canting dan menorehkan motif ataupun corak pada kain batik. Tentu, hal ini bukanlah hal yang mudah. Indonesia banyak sekali beragam batik, termasuk kota Jakarta itu sendiri. Jakarta pun punya kain yang merupakan ciri khas dari kota Jakarta, di mana Jakarta dulu itu disebut kota Betawi. Jadi akhirnya berkembanglah kain batik yang memiliki corak seni budaya kota Jakarta, yaitu batik Betawi. Di Jakarta sendiri kan ada 6 wilayah sekarang ya, barat, timur, selatan, utara, pusat, dan Kepulauan Seribu. Dan masing-masing wilayah itu memiliki ciri khas masing-masing dari mulai warna serta motif-motifnya. Seperti kita contohkan Jakarta Barat, warna dasarnya itu kuning, kemudian motifnya itu seni budaya di kota Jakarta Barat itu ada, dulunya itu ada pembudidayaan anggrek. Jadi anggrek menjadi ikon dari kota Jakarta Barat, serta ikan cupang serit. Kota Jakarta itu merupakan persinggahan dari beberapa lalu lintas perdagangan. Nah, dulunya itu batik di Jakarta itu dibawa dari orang asing yang menggunakan hanya kalangan tertentu, dan motif-motif pada waktu itu masih motif-motif seperti bunga, buketan, seperti itu. Jadi, nah semakin kesini, pemerintah akhirnya memberikan informasi bahwa di Betawi, kota Jakarta itu banyak sekali motif yang harus diangkat. Sesuai dengan Pergub tuh, antara lain ada kuliner kota Jakarta seperti bir peletok, terus kembang goyang, terus ada lagi ikon kota Jakarta, elang bondol, salak, dan lain-lain. Semakin kesini, banyak sekali fashion designer di Jakarta itu membuat atau menggunakan kain batik Betawi dalam setiap produk atau baju-baju yang diciptakan. Kalau dulu itu orang kan pakai batik itu serius, resmi, gitu ya. Sekarang bisa lebih berkembang kepada acara sehari-hari pun kita bisa menggunakan batik, tergantung dengan motif dan warnanya ya, gitu. Sama batik Betawi itu juga dipakai atau digunakan dalam berbagai macam acara, dari mulai acara penting atau resmi sampai dengan acara yang sekarang orang pakai kantor, pakai acara pertemuan-pertemuan yang sifatnya lebih santai itu juga bisa. Pengrajin batik itu sendiri atau sumber daya manusianya itu kreativitasnya masih harus sering dilatih,
dibimbing agar mereka memiliki inovasi dalam menciptakan kain-kain batik. Kemudian juga material. Kalau di Jakarta itu kan seperti kita ketahui kalau di batik itu adanya di luar kota Jakarta. Jadi harganya itu masih tinggi sehingga waktu masuk ke Jakarta, pengrajin batik Jakarta menciptakan kain batik yang harganya tidak bisa bersaing dengan pengrajin dari Jawa. Jadi batik Jakarta itu lebih tinggi dibandingkan daerah Jawa. Nah, itu bisa disikapinya oleh kami adalah kami memiliki, yaitu tadi, nilai si batik itu harus memiliki nilai. Nilainya yaitu dengan adanya batik Jakarta, ibu-ibu rusun jadi punya pekerjaan, punya penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Nah, sampah batiknya kita kasih ke pengrajin disabilitas. Itu pun akhirnya memiliki nilai buat kehidupan si disabilitas. Sampahnya jadi produk, produknya pun tidak mencemari lingkungan. Jadi alasannya, kesulitannya kita bisa lakukan dengan jalan keluar, si batik itu harus memiliki nilai manfaat yang banyak buat sesama begitu. Sekarang Sarah sudah bersama dengan Ibu Nini yang merupakan salah satu pengrajin dari batik Betawi Tambora. Kita ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya Bu ya? Oke. Ini kan proses membatik ini kan butuh belajar yang mungkin cukup lama ya. Sarah penasaran nih, Bu Nini mulai belajar membatik ini dari kapan sih Bu Nini? Kita dapat pelatihan membatik ini dari tahun 2019 sampai sekarang. Sampai sekarang kita masih lanjut. Awalnya saya pengen tahu aja membatik ini kayaknya sulit ya. Ya akhirnya saya coba-coba. Kebenaran ada pelatihan ini kan. Nah saya langsung daftar aja ikut. Terus ya akhirnya ya jadi menggemari. Kalau misalkan kita membatik ini membuat pola juga. Kalau polanya ruwet juga ya sulit juga. Tapi kita suka bawa enjoy aja sih kalau misalnya itu. Tapi yang paling sulit ya yang waktu awal-awal tuh ya inilah mencanting. Yang waktu awal-awal ya soalnya ya itulah banyak butuh gagal, teliti harus hati-hati, harus hatinya tenang gitu. Itu dia, kayaknya itu sedikit tips juga dari Bu Nini ya. Dalam membuat membatik ini hatinya harus tenang. Karena harus sabar ya Bu harus ya. Harus sabar. Betul, oke. Nah Bu Nini, Ibu Nini ini kan juga merupakan ibu rumah tangga ya. Dalam membuat proses membatik seperti yang Bu Nini tadi bilang, harus teliti, harus sabar. Nah Ibu Nini gimana cara membaginya antara membuat batik sama untuk mengurus rumah tangga? Kita bagi aja, kalau misalnya belum selesai kita tinggal dulu gitu. Kan ini prosesnya nggak sehari jadi. Paling lama ini satu kain ini kita bisa makan dua minggu. Dua minggu, Sampai selesai ya. Wah itu tadi ya pemirsa, jadi proses pembuatan batik ini bisa memakan waktu sekitar dua minggu. Itu dia, kita harus apresiasi sekali hasil-hasil karya dari para pengrajin batik Indonesia. Bu Nining, untuk proses pembuatan batik ini sebenarnya bahan-bahan apa sih yang diperlukan Bu Nining? Yang pertama kain ya. Kain, oke. Terus ini kain putih ini, terus malam, canting, kompor, pewarna, water glass, water glass buat memperkuat warna juga. Jadi itu dikasihnya waktu kita mau melorot. Melorot itu apa, proses apa tuh Bu? Jadi setelah kain ini semua selesai, kita udah warnain, kita udah water glass, terus melorot. Kita masak air. Masak air. Panas. Udah dikasih itu ya, soda as. Kita cemplungin ini, ngelunturin itu malamnya. Ya, okay.
makanya sebutannya melorot. Oke, nah di situ ya pemirsa, unik sekali. Jadi proses untuk menghilangkan ataupun untuk melorotkan si malamnya yang udah dibuat itu ada proses melorot itu sendiri ya Bu ya. Nah Ibu, tadi kan kita udah membahas terkait apa saja yang dibutuhkan ya untuk proses membatik. Saras penasaran untuk warna-warna cantik dari kain batik itu sebenarnya dari mana sih Bu? Jadi kita pakai pewarna sintetis, namanya Remasol. Namanya itu Remasol itu bagus. Jadi itu yang menghasilkan warna-warna cantik dari kain batik Betawi Tambora ini. Nah, Bu Nining, tadi kan kita juga membahas terkait proses pembuatannya nih. Proses pembuatan batik itu kan ada banyak sekali. Nah, kalau yang sedang dilakukan Bu Nining sekarang namanya apa nih Bu? Proses apa? Pola. Mempola. Ini membuat pola. Membuat pola. Ini boleh ditunjukkan ke pemirsa di rumah. Ini adalah pola dasar dari kain batik Betawi Tambora. Pemirsa, ternyata batik itu bukan hanya sekedar selembar kain dengan motif aja, tapi ada maknanya nih. Seperti ini ada ondel-ondel, seperti yang kita tahu, ondel-ondel merupakan identitas budaya Betawi. Misalnya nanti sudah selesai nih Bu Nining untuk proses pembuatan batik, kita lanjut ke proses apa berikutnya? Mencanting. Ibu Mardia. Seperti yang dilakukan Ibu Mardia ya. Ini sedang membuat proses mencanting. Saras penasaran juga pengen coba langsung untuk membuat proses batik Betawi Tambora ini. Nanti boleh dicoba ya Bu Nining ya? Boleh dicoba, oke. Jangan kemana-mana, tetap ikuti Saras ya. Sekarang Saras udah mencoba untuk proses membuat batik. Ini adalah proses cantingan dan tentunya diajarin langsung nih dengan Ibu Mardia dan juga Ibu Nining nih yang lagi bikin corak batik Betawi Tambora. Kita langsung coba aja ya Bu ya. Silakan ya. Proses Saras kan sebagai pemula nih, mungkin apa nih harus dilakukan untuk proses mencanting? Kita memang harus ngambil malamnya, itu prosesnya kan harus manasin malamnya dulu. Udah panas baru mulai. Tapi ngambilnya itu juga nggak boleh terlalu banyak, karena nanti bisa netes juga kan. Netes-netes jadinya kurang bagus. Gitu. Jadi tipsnya ngambilnya sedikit aja ya pemirsa sedikit ya? Sedikit baru kita iniin ke lapnya ini biar nggak netes. Saras langsung coba ya. Apakah segampang yang Saras lihat di video-video? Sepertinya tidak. Kita akan coba. Tipsnya ditaruh dulu nih pemirsa ke sebelah sini supaya nanti tidak netes-netes ya Ibu ya. Belum kelihatan ya ternyata. Ternyata sulit pemirsa. Nah ini ya tuh hasil Saras, ini udah kelihatan masih berantakan, beda dengan Ibu Mardia yang sudah pro. Tapi Bu, dulu waktu proses awal mula belajar untuk proses membatik ini, Ibu kenapa sih Bu tertarik dengan batik Betawi ini Bu? Awalnya sih kita susah bener gitu, bikin ini satu bunga aja tetesan semua. Karena kita kan belum tahu prosesnya gitu, awal-awal gitu. Kalau sekarang kan memang harus dibiasain, juga hati tenang. Juga nggak boleh buru-buru. Harus konsen. Seperti yang Ibu Nining tadi bilang ya Bu ya, harus tenang kondisinya. Begitu pula yang dikatakan sama Ibu Mardia ya, itu kunci dari proses membuat batik. Nah Ibu Mardia bisa sampai titik sekarang nih, bisa lebih rapi membuat batiknya, itu prosesnya berapa lama Bu? Kita lama ya, kita udah 3 tahunan ini. 3 tahunan? Iya betul. Juga kadang juga ya namanya tangan yang kerja mah biasalah. Masih agak netes-netes dikit gitu. Tapi kita memang harus telaten. Nah Ibu, kalau ngomong-ngomong soal corak ataupun motif batik nih, tadi kan Saras juga udah ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu Nining.
tadi terkait motif ini adalah motif ondel-ondel dan juga bunga sepatu ya Bu ya. Oke, nah kalau misalnya motif saras ini dia motif apa ya Bu ya? Kalau itu bunga anggrek sama ikan cupang serip, okay. Itu memang ikon Jakarta Barat. Nah pemirsa, ini adalah motif corak dari ikan cupang serit dan juga bunga anggrek ya Bu ya? Iya. Oke. Dari dua corak ini ataupun motif ini merupakan identitas ataupun ikon dari Jakarta Barat. Saras mau tunjukin juga nih ke teman-teman pemirsa ya, kalau tadi kita udah bahas terkait coraknya ya, ada macam-macam ya. Semuanya identitas budaya Betawi. Hasilnya seperti apa sih? Penasaran? Nah hasilnya ada di depan saras nih. Ini adalah hasil batik Betawi Tambora yang sudah jadi. Oke, ini ya. Nah, oke. Wah, oke. Ini dia hasil yang sudah jadi. Ini adalah motif ondel-ondel dan juga bunga sepatu. Sebenarnya tadi udah dibahas ya dengan Ibu Nining. Ini adalah hasil yang belum jadinya. Jadi Ibu Nining tadi membuat polanya dulu. Nah, mungkin kita bisa membuat perbandingan nih biar teman-teman pemirsa di rumah bisa lihat. Untuk perbandingannya seperti ini ya. Nah, ini saat masih polos dan ini saat sudah jadi ya. Nah, tadi juga ada tips yang disebutkan bahwa saat mencanting itu harus pas garis-garisnya supaya warnanya ini tidak keluar pemirsa tuh. Jadi cantik sekali seperti ini ya. Luar biasa sekali. Tadi Saras juga udah menunjukkan hasilnya Saras nih. Proses mencanting Saras belum sempurna tapi enggak apa-apa, yang penting kita enggak nyerah ya untuk mencoba belajar batik ini. Setelah kita mengenal lebih dalam terkait batik Betawi Tambora ini, kita menjadi tahu ya kalau kain batik ini gak hanya sekedar kain dengan motif ataupun corak saja, tapi di corak batik ini ada makna ataupun identitas budaya Betawi. Salut banget buat ibu-ibu pengrajin dari batik Betawi Tambora ini. Nah, buat generasi muda jangan mau kalah, yuk kita coba belajar membatik. Karena dengan membatik nih, sama aja kita membantu melestarikan warisan budaya Indonesia. So, sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Saras Ayu dan juga segenap kru mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode Pesona Indonesia berikutnya. Bye!